Halo Sobat Breeder, berjumpa lagi dengan saya Andri di channel Sumber Senapan. Oke, kali ini saya mau bikinkan tutorial cara memasukkan linis ke dalam magazin ya. Magazinnya ini khusus Marauder buat obos-obos atau para bedealer yang belum bisa memahami atau belum tahu cara memasuki linis ke dalam magazin ini ya. Dan untuk senapannya kali ini saya menggunakan senapan model Marauder Gantar ya, unitnya seperti ini. Spek untuk laras dan tabung sama panjang ya, cuman beda di 5 sentian sedikit. Oke, langsung saja. Nah, untuk magazinnya ini posisi tertutup ya, dan di belakang juga tidak ada lubang sedikit pun. Nah, untuk cara memasukkannya kita putar searah jarum jam ya, ke arah kiri terus sampai mentok. Nah, belum seperti ini harus sampai posisi tertutup lagi seperti ini ya. Nah, kita taruh satu mimis aja dulu untuk penahan rotarinya agar tidak berputar kembali. Nah, seperti ini ya, kita putar si kaca mika ini ke belakang dan kita masukkan satu persatu. Kita coba ya. Ini saya akan isi full. Oke, ini sudah terisi penuh ya, dan kita tutup. Disarankan untuk si pengunci yang tadinya posisinya di depan ini harus ada di belakang ya. Otomatis nanti kalau kita masukkan magazin ini ke dalam chamber, dia akan berputar sendiri otomatis. Nah, mungkin cukup seperti itu ya penjelasan cara memasukkan mimis ke dalam magazin. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spek senapan Marauder Gantar ini. Untuk spek senapan ini, panjang laras 65 cm ya, di serobong OD19, bulir 12, OD13. Dan untuk tabungnya kita menggunakan tabung titanium ya, OD34. Dan juga di sini sudah dilengkapi cincin 3 ya, untuk penyetabil laras agar tidak bergoyang. Nah, dan di depan juga Anda bisa memasangkan peredam atau majebrik. Ini tinggal dibuka aja penutupnya. Dan untuk pengisiannya ada di depan tabung. Ini sudah menggunakan sistem coupler mikro. Dan untuk chamber ini masih chamber tumpuk ya, bukan chamber monolet. Untuk tarikan samping atau seat lever. Ada juga adaptor single shoot, bisa juga dipasang magazin yang seperti ini. Dan di samping sebelah kanan juga senapan ini sudah disediakan tensil kokang untuk menahan atau tidak jadinya menembak. Fungsinya seperti ini, kita tarik seat levernya dan kita tahan tensilnya. Lalu pemicunya kita tekan, lepas cancelnya ke depan secara perlahan, otomatis trigger aman. Dan di sini juga dilengkapi safety lock atau safety trigger ya, untuk pengunci.
Dan di belakang ini sudah disediakan celan power ya. Bisa Anda buru dengan buruan besar atau kecil, tinggal diputar aja. Dan untuk popor, kita menggunakan popor model kayu mangga hutan, sangat kokoh dan ringan. Untuk popornya ini model klasik ya, standar. Untuk akurasinya, senapan ini di jarak 50-60 masih efektif ya, masih bagus, grouping point. Dan di atas chamber juga, senapan ini sudah disediakan rail untuk pemasangan teleskop. Untuk manometernya ada di bawah, tekanan angin di 3000 PSI, aman di 2800. Mungkin cukup sekian tutorial dari senapan Marauder Gantar ini. Bila ada yang berminat, langsung aja japri ke nomor saya yang ada di deskripsi. Ada juga websitenya di www.sumbersenapan.com. Ada juga IG dan Facebook untuk semua testimoni saya, aman. Dan jangan lupa dibantu like dan subscribernya, biar Anda tahu video-video saya yang terbaru lagi. Mungkin cukup sekian, salam satu laras.